تعالى ترسل كتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملة بالعافية. اللهم أخرجنا من جل المادر وأكرمنا بنور المختار وسهلنا من فضل الدعوان الوادي والفضل المجمعين تنزل المهدى للمحمد العيسى زينا بالإيمان سيد أحمد السكر ويهدينا إلى السوء السوء ويرزقنا ويجعلنا من عبد صالح على سبيل الله فاز سلم من شر حاسد إذا حسد من السحر من عين ونسأل الله الطاهر الزكي بما سمعت وقدرت من السنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد sampai ke halaman 9 pembahasan masalah air. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air. Sebelum kita masuk ke wudu, bab mandi wajib, ya, tayamum dan seterusnya, kita membahas air dulu. Kita mengenal bagaimana hukum-hukum air dan di sekitar hukum-hukum air. Air itu kalau kata orang-orang pintar sekarang, ya, profesor-profesor sekarang, itu adalah murakab minal oksigen wal hidrogen, ya. Jadi yang terbuat, ya, jadi apa unsurnya tadi itu dari oksigen dan juga hidrogen, itu namanya air, ya. Jadi secara gampangannya sekarang, kalau orang dulu tidak gitu-gitu, ya, sini yang ada di kitab ini sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilawnil ina yakhluqullahu ri'in datanawulih. Air itu adalah sesuatu yang mengalir, yang lembut, kemudian berwarna sesuai dengan warna wadahnya, yang mana Allah menciptakan di dalam air tadi itu kesegaran bagi orang yang minumnya. Ini definisi ulama dulu, ya. Tapi ulama sekarang sudah beda. Pokoknya yang terbuat atau unsurnya tadi itu oksigen dan hidrogen, itu namanya air. Air itu ada 7 macam, ya. Aqsamul miyah, macam-macam air, min haitsu mahilluha, ya, dari tempatnya, wa asluha, asalnya itu ada 7, ada 7 macam. Thalathatun minas sama, 3 macam dari langit. Wa hiya, dan itu adalah miyahul maqar, air hujan. Jadi air hujan itu adalah air yang suci, mensuci, mensucikan. Kemudian wathalj wal barad, ada namanya dari langit itu athalj, ada juga namanya al barad. Apa itu bedanya athalj sama al barad? Athalj adalah annazil minas sama'i ma'i'an thumma yajmud min syiddatil barad, turun dari langit dalam keadaan cair, kemudian di pertengahan menjadi kumpul, jadi utuh, ya, jadi apa, beku. Karena apa? Karena ketika di pertengahan tadi itu sangat dingin, jadi kumpul. Nah, istilahnya hujan es, namanya thalj, ya.
Yang ketiga, macam yang ketiga yang turun dari langit adalah al-bar, yaitu an-nazil minas sama ijamidan kalmih thumma yanma' al-ard, yaitu adalah yang turun dari langit dalam keadaan beku, utuh, kemudian mencair sampai ke bumi mencair salju. Ya, jadi hujan air, hujan es, hujan salju. Ya, itu semua kalau sudah mencair, maka yang salju atau yang hujan es tadi itu sudah mencair, maka airnya adalah air yang suci mensucikan, bisa dibuat wudu, bisa dibuat mandi wajib dan seterusnya. Jadi namanya air mutlak. Makanya es batu itu nggak bisa dibuat wudu. Misalnya es batu diambil dari kulkas, digini-gini kan nggak sah wudunya. Kenapa? Tidak mengalir. Nanti dalam wudu ada salah satu syaratnya membasuh, kan harus membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, membasuh ini bagaimana? Nah, dijelaskan membasuh ini dengan sekiranya mengalir airnya. Jadi kalau seandainya dengan tisu misalnya dicelupkan air, kemudian diginikan, maka nggak sah wudunya. Iya. Atau es batu diginikan, iya, merata sampai merata seluruh wajah, nggak sah wudunya. Kenapa? Tidak mengalir. Jadi membasuh itu harus mengalir. Beda dengan mengusap. Kalau kepala ya atau rambut yang ada dalam batasan kepala itu cukup untuk diusap, ya, walaupun tidak mengalir. Tapi yang namanya ghuslu, membasuh, itu harus ma'al jarayan, ya, dengan bersamaan dengan mengalir. Tiga macam dari langit, wa arba'atun minal ard, dan empat macam dari bumi, dari tanah. Wa hiya miyahul bahar, air laut, wal bi'ir air sumur, wal nahr air sungai, wal ain dan air makdan mata air. Ini semua suci mensucikan, dikatakan ma' mutlak, bisa untuk dipakai wudu dan seterusnya untuk mensucikan. Nah, air laut walaupun asin, ya, salah satu sifatnya kan berubah. Padahal kalau salah satu sifatnya berubah kan tidak boleh untuk dipakai mensucikan. Nah, itu kalau seandainya sifat tadi itu baru. Tapi kalau sifatnya itu asli, maka tetap dikatakan ma' mutlak, dikatakan air yang bisa untuk mensucikan. Seperti air laut, aslinya air laut itu ya asin. Oleh karena itu, walaupun rasanya asin, tetap bisa untuk dipakai berwudu, mandi wajib, dan seterusnya. Kenapa? Asalnya sudah berubah, sudah wakaf salah satu sifatnya. Tapi kalau air tadi itu tidak ada perubahan dalam sifatnya, dalam asalnya, kemudian salah satu sifat daripada rasa atau warna atau bau berubah, maka baru tidak bisa dipakai. Tapi kalau yang asalnya sudah seperti itu, seperti air laut, maka bisa untuk dipakai mensucikan. Afdolul miyah, paling afdolnya air. Nadhamaha ba'duhum, dinadhami oleh sebagian ulama, faqala wa afdolul miyah ma'ul qatnaba' baina asabi'in nabiyil muttaba'. Dan paling afdolnya air itu adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling afdol. Lebih afdol daripada sungai-sungai yang di surga, daripada apa kali-kali yang ada di surga, daripada haud, telaga-telaga yang ada di surga. Yang paling afdol adalah air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Yalihi ma'u zamzamin. Nah, setelah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad, yang afdal nomor 2 adalah air zamzam.
Iya, yang ada di Mekah sana. Air sumur Zam-Zam. Fal Kautsari. Nah, kemudian yang ketiga baru telaga Kautsar yang nanti ada di surga sana. Telaga yang khusus diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah, Inna a'tainakal Kautsar. Sungguh aku Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad telaga Kautsar. Khusus untuk Nabi Muhammad telaga Kautsar ini. Jadi umat Nabi Muhammad nanti ya sebelum masuk ke surga insyaallah akan minum air telaga Kautsar ini yang mana tapi ketika kita minum walaupun seteguk walaupun setetes la yanahu abada tidak akan merasa dahaga lagi, tidak akan merasa haus lagi selama-lamanya. Seteguk toh. Ya, daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 4 adalah Fanili Misra, Sungai Nil. Ya, Sungai Nil itu sejarahnya banyak. Ya. Nah, ini juga air yang paling afdol nomor 4. Air yang keluar dari jari-jari Nabi, yang kedua air Zam-Zam, yang ketiga Kautsar, yang keempat Sungai Nil. Kemabil anhuri kemudian sungai-sungai yang lain menyetelahi daripada itu semua. Itu adalah tertib paling afdalnya air. Sekarang aqsamul miyah, macam-macamnya air min haitsul hukum. Setelah kita tahu macam-macamnya air dari tempat-tempat asalnya, sekarang kita akan bahas macam-macamnya air dari segi hukum. Al-awwal, jadi ada tiga macam ya. Yang pertama At-tahiru fi nafsihi, yang suci di dirinya sendiri. Al-mutahhiru li ghairihi, yang mensucikan kepada yang lain. Istilahnya adalah tahur, air yang suci mensucikan. Istilahnya apa? Tahur, air yang suci mensucikan. Wayusamma tahur, dan dinamakan dengan at-tahur wal mutlaq atau air mutlaq. Jadi nama air yang bisa untuk mensucikan buat wudu, buat mandi wajib dan seterusnya itu adalah air tahur atau air mutlaq yang suci dalam dirinya sendiri, suci dan juga mensucikan kepada yang lain. Apa sih air yang tahur itu yang bagaimana? Air yang mutlaq itu yang bagaimana? Wa ma'na al-mutlaq, dan makna kemutlakan daripada air. Mak mutlak itu adalah ay mutlakun anil qaidil lazim, yang terlepas daripada ikatan yang selalu bersamaan dengannya. Contoh air kalau sudah dicampur dengan kopi maka namanya sudah berubah menjadi kopi. Air kalau dicampur dengan teh maka namanya berubah teh. Maka air yang sudah dicampur dengan kopi, air yang sudah dicampur dengan teh tidak bisa lagi untuk dibuat mensucikan. Kenapa? Karena bukan tahur lagi, bukan mutlak lagi, sudah ada ikatan yang selalu akan bersamaan dengannya. Nah, ada ikatan. Ya, ada permasalahan. Ikatan ini tidak selalu bersamaan dengan air tersebut. Contoh, air sumur. Apakah ikatan air sumur ini dikatakan air sumur ini selalu? Kan tidak. Kalau air sumur kita keluarkan dari sumur, maka namanya bukan air sumur lagi. Namanya ya air. Jadi sumur itu adalah ikatan yang terlepas, bukan ikatan yang selalu berada dalam air tersebut. Nah, ikatan yang semacam ini tidak masalah. Nah, tidak membahayakan terhadap air tersebut dan air tersebut tetap dikatakan air mutlak. Dan ya, air laut, ya, air bacanya, air sungai, air kali. Ketika dikeluarkan dari kali, dikeluarkan dari sungai, namanya sudah bukan air sungai lagi. Ya, namanya sudah bukan air kali lagi. Oleh karena itu, tetap dikatakan mutlak, dikatakan tahur.
sekali. Nah, air yang dikatakan mutlak itu menurut orang yang tahu. Contoh, ada air sedikit, satu ember tidak banyak airnya, tidak sampai 12, tidak sampai 217 liter. Misalnya air tadi itu cuma 50 liter. Kejatuhan, misalnya kecipratan kencingnya bayi, misalnya kecipratan kencingnya bayi, maka air tadi dihukumi langsung najis walaupun tidak berubah, karena air tersebut air yang kurang dari 217 liter, kurang dari 12. Nah, saya melihat kecipratan kencingnya bayi, ada si Zaid datang mau pakai air ini. Menurut saya bagaimana? Gak tahu saya kalau kecipratan kencing, airnya gak ada perubahan. Zaid mau pakai, tapi saya datang, saya bilang sama Zaid, "Eh Zaid, tapi saya melihat ada seorang bayi yang kencing di pinggirnya ember ini, terus kecipratan ke dalam ember, sehingga air ini bukan air mutlak lagi, air yang mutanat najis." Nah, maka menurut orang yang tahu, makanya air ini bukan dikatakan air mutlak lagi. Kenapa? Karena menurut orang yang tahu, ini sudah kejatuhan najis. Ya, jadi bukan kayak menurut saya, bukan, menurut orang yang tahu baru dikatakan air mutlak. Min ahlil ufi wal lisan, daripada yang dikenal oleh ulama fikih. Contoh, karena ada air yang berubah, menurut orang sudah tidak bisa dipakai ini, tapi ini tetap dikatakan air mutlak menurut ulama fikih. Contoh, misalnya air tersebut sudah lama tidak dipakai, 5 tahun misalnya tidak dipakai, bahannya tadi itu tetap airnya segitu tidak pernah dipakai, warnanya jadi coklat. Ya, jadi mungkin menghitam atau coklat, ya, saking lamanya tidak pernah dipakai. Maka menurut ulama fikih, apakah air ini tetap dikatakan mutlak? Tetap dikatakan mutlak menurut ulama ahli fikih. Tapi orang bisa, ya, orang tidak tahu, wah ini price-nya digimana ini, tidak bisa dipakai lagi ini. Nah, berarti bukan menurut mereka, menurut siapa? Menurut orang yang paham. Ya. Contoh lagi, ada air sungai, sungai pinggirnya pohon. Pohon ini daunnya banyak. Daunnya jelas berjatuhan ke sungai tadi itu, sehingga sungainya misalnya menghijau. Nah, menurut ulama fikih, air tadi itu tetap dikatakan air mutlak, tetap dikatakan air yang suci, mensuci, mensucikan. Kenapa? Karena sulit untuk menjaga jatuhnya daun ke sungai. Bagaimana mau dijaga? Maksudnya diwadahi, kan tidak mungkin. Sulit untuk menjaga, maka walaupun menghijau, air tadi itu tetap bisa untuk dipakai wudu, pakai untuk mensuci, mensucikan. Tapi orang-orang yang tidak tahu, tidak paham, ngomong, wah ini rasu bagaimana, itu rasu hijau. Ya, tetap. Jadi, tetap bukan menurut mereka. Menurut siapa? Menurut orang yang paham dengan keadaannya, menurut ulama ahli fikih. Itu namanya air mutlak atau air yang tahur, suci, mensucikan. Akhani, macam air yang nomor dua, at-tahiru fi nafsihi, suci tapi ghairul mutahhir li ghairihi, tidak mensucikan, suci tidak mensucikan. Jadi boleh diminum, ya, boleh dibuat minumnya hewan, kucingnya misalnya atau kambingnya misalnya, boleh. Iya, karena apa? Karena suci. Diminum kita misalnya enggak apa-apa kalau enggak jijik. Iya, diminum enggak masalah karena apa? Suci hukumnya. Tapi kalau dibuat wudu, dibuat mandi wajib, dibuat mensucikan enggak bisa. Karena dia tidak mensucikan. Sifatnya hanya suci, tidak mensucikan. Nah, termasuk dari macam yang ini adalah air sungai, air mustakmal, ya, air mustak
mustahil. Wa minhu termasuk daripada yang suci, tidak mensucikan adalah al-mustahil, air mustahil. Apa itu air mustahil? Wa ma'na al-mustahil, makna daripada mustahil itu adalah mastu'mila, air yang dipakai di fardhu thaharah dalam fardhu, dalam thaharah suci yang sifatnya fardhu. Contoh, air yang sudah menetes dari basuhan pertama wudhu dalam wajah, ini air mustahil. Misalnya diwadahi, di ember air wudhunya, tetesan basuhan yang pertama itu namanya air mustahil. Begitu juga di tangan, air pertama yang netes dari basuhan pertama, ya, yang netes dari basuhan pertama itu namanya air mustahil. Karena apa? Karena dulu punya basuhan yang pertama dari wajah, basuhan pertama dari tangan, basuhan pertama dari kaki, usapan dari kepala. Hukumnya fardhu. Oleh karena itu yang netes hukumnya mustahil. Berbeda tetesan air yang netes dalam basuhan kedua atau ketiga, hukumnya bukan mustahil. Iya, hukumnya bukan mustahil. Yang menetes ketika kita mandi sunat itu bukan mustahil hukumnya. Iya, tetap suci, mensuci, mensucikan. Cuma kalau nggak jijik, itu aja jawabannya. Misalnya mandi di bak mandi, iya, dan nggak ada najis, misalnya nggak kencing atau nggak buang air besar, ya, suci semua badannya, kemudian mandi sunat dia. Jebur. Airnya tadi itu dua dari, maka air sisa mandi sunnah tadi itu tetap hukumnya suci mensuci. Nah, kenapa? Bukan ibadah yang fardu mandi sunnah itu, ibadah yang sunnah. Jadi hukum air sisanya tetap air mutlak, bisa untuk dipakai mensucikan lagi untuk wudu, untuk mandi wajib dan seterusnya. Tapi air yang dipakai untuk mandi wajib hukumnya mustahil, tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah dipakai untuk ibadah fardu, yaitu mandi wajib. Tapi kalau tidak jijik mau diminum, ya tidak apa-apa. Kenapa? Hukumnya suci, tidak mensucikan. Suci hukumnya, boleh diminum. Iya, itu. Tapi kalau tidak ada najis yang berjatuh, berjatuhan. Biasanya orang mandi kencing, ya kan? Repot. Kalau mandi tidak kencing, ya bisa tergambarkan gambaran ini yang diwadahi. Ya, itu namanya air mustahil. Bukan hanya air saja yang bisa mustahil, debu ketika tayamum itu juga bisa menjadi mustahil. Ya, ketika ada debu yang berjatuhan dari wajah atau dari tangan ketika tayamum, itu juga hukumnya mustahil. Sehingga orang lain kalau memakai debu yang sama yang berjatuhan tadi itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah bukan turab yang tohur, bukan debu yang suci mensucikan lagi. Sudah dikatakan turab yang mustahmal, debu yang sudah mustahmal dipakai untuk ibadah yang fardu. Itu adalah air mustahmal. Termasuk juga dalam macam yang nomor dua ini adalah air yang berubah dengan sesuatu yang suci yang sifatnya mukholit, bercampur dengan air sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang air, mana yang benda lain. Contoh, air kemasukan kopi, maka kopi ini namanya kalau dalam fikih istilahnya mukholit. Apa makna mukholit itu? Mukholit adalah benda suci, ya, yang bercampur dengan air yang mana sulit bagi kita, tidak mungkin untuk dipisah lagi antara air dengan mukholit ini. Tidak bisa kita bedakan mana kopinya, mana airnya. Kalau sudah kemasukan kopi kan gitu, sudah hitam soalnya, repot. Mana airnya, mana kopi, kopinya tidak bisa. Ini namanya apa kopi ini? Mukholit. Ada lagi namanya mujawir. Nah, mujawir ini sesuatu yang suci yang ketika masuk di air tidak bercampur dengan air. Gampang bagi kita untuk membedakan mana yang air, mana yang mujawir. Contoh, kayu masuk, kayu apa namanya, kayu galu, kan wangi kan,
kayu baru masuk ke air. Maka kita bisa membedakan mana airnya, mana geruh, kayu geruhnya. Maka ini namanya geruh, ini kayu geruh, ini namanya apa? Mujawir. Mujawir. Jadi kita punya gambaran sekarang. Ada namanya mukholik, ada namanya mujawir. Kalau sudah punya gambaran, tak jelaskan seterusnya. Ya, mukholik ini apa? Mukholik ini adalah benda suci yang tercampur dengan air, yang mana sulit bagi kita untuk membedakan. Tidak mungkin dipisah lagi. Seperti kopi, teh tadi itu. Mujawir adalah benda suci yang bercampur, yang jatuh ke air, yang mana gampang untuk dibedakan, bisa untuk dipisahkan dari air, seperti kayu. Sekarang saya perinci hukumnya. Mukholik dan mujawir. Yang gampang dulu, mujawir dulu. Ketika air kejatuhan sesuatu yang mujawir, contoh adalah kayu gerung, sampai bau daripada air tadi itu menjadi bau gerung, maka tetap air tadi itu dikatakan air mutlak. Kenapa? Karena hanya bercampur dengan sesuatu yang mujawir, yang tidak bercampur dengan air, yang mana bisa membuat kita tidak bisa, tidak tahu mana air, mana kayunya. Tidak, bukan seperti itu. Tapi ini mujawir. Oleh karena itu, walaupun air berubah dengan sesuatu yang mujawir, maka dihukumi air tadi itu tetap air suci, mensuci, mensucikan. Sekarang yang mukholik. Ketika air kejatuhan sesuatu yang mukholik, bercampur dengan sesuatu yang mukholik, seperti kopi atau teh, maka tidak mungkin bagi kita untuk memisahkan kopinya sama airnya atau teh sama airnya, sudah bercampur. Iya, menjadi satu. Nah, maka di sini diferinci menjadi dua. Ini kalau dibikin kolom jadi dua. Ada kalanya sulit untuk dijaga. Ada kalanya dan sulit untuk dijaga jatuh ke air. Contoh yang sulit untuk dijaga jatuhnya ke air, seperti contoh tadi, sungai, di pinggirnya ada pohon, daunnya berjatuhan ke sungai, sulit untuk dijaga sampai jatuh ke air. Maka ketika air tadi itu berubah menjadi hijau, maka tetap hukumnya suci, mensucikan. Kenapa? Karena sulit untuk dijaga, walaupun ini mukholik, daunnya itu bakal hancur kan? Bakal hancur di air, bakal hancur, bakal bercampur dengan air sehingga air tadi itu menghijau. Nah, oleh karena itu tetap dikatakan suci, mensucikan walaupun mukholik. Kenapa? Karena sulit untuk dijaga sampai jatuhnya ke air. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ada mukholik yang gak sulit untuk dijaga daripada air, seperti tadi kopi, teh. Orang mau buat kopi baru naruh kopi ke air. Orang mau buat teh baru naruh teh ke air. Gampang menjaga jatuhnya kopi, menjaga jatuhnya teh ke air. Oleh karena itu, dalam masalah ini dibagi menjadi dua lagi. Ada kalanya perubahan tadi itu parah, ada kalanya perubahannya adalah perubahan yang ringan, perubahannya sedikit. Kalau perubahannya parah, kejatuhan sesuatu yang mukholik, yang mana tidak sulit untuk dijaga, dan perubahannya adalah perubahan yang parah, bagaimana cara kita tahu perubahan parah atau enggak? Sekiranya namanya bukan air lagi, itu namanya perubahannya parah. Nah, perubahan tadi itu parah, namanya bukan air lagi, seperti kopi, maka kopi di sini, teh di sini hukumnya sudah bukan mutlak, hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Masuk macam yang kedua ini. Suci tidak mensucikan. Boleh diminum, suci, tapi untuk wudu, untuk mandi wajib tidak bisa. Iya, karena dia adalah air yang suci tidak mensucikan. Teh juga begitu. Nah, ini ketika perubahannya apa? Parah, sekiranya tidak dinamakan air lagi. Nah, kalau perubahannya sedikit, misalnya kalau anak pondok itu sering sabunnya jatuh ke bak, ya belum sampai warnanya seperti sabun baru masuk ini, ya, maka kemudian diambil sabun dari itu,
kan sedikit tak perubahannya. Nah, air ini tetap dikatakan suci mensuci karena perubahannya sedikit, walaupun berjatuh, walaupun ada perubahan sedikit, ya kan? Sedikit toh, belum lama. Kalau sudah lama, warnanya jadi sabun, jadi air sabun, nggak bisa dipakai lagi karena perubahannya parah. Tapi kalau baru jatuh, baru dapat sebentar, belum sampai berubah air tadi itu, diambil sabunnya, maka bak mandi ini nggak perlu dibuang lagi karena masih bisa dipakai untuk mensuci, mensucikan, suci, mensucikan air mutlak. Paham ya? Jadi ada mukholik, ada mujawir. Kalau mujawir nggak masalah, kalau mukholik diperinci. Ada kalanya sulit untuk dijaga, ada kalanya tidak sulit untuk dijaga. Nah, kalau sulit untuk dijaga, tidak masalah walaupun perubahannya banyak, perubahannya parah. Kalau tidak sulit untuk dijaga, diperinci. Kalau perubahannya banyak, maka air tadi itu tidak dikatakan mensucikan, tapi kalau perubahannya sedikit, maka dikatakan suci mensuci. Air kaporit, kalau seandainya sifat-sifatnya tadi itu sampai parah, ya rasanya sampai rasa obat, ya kayak air kolam renang tuh. Renang tuh pakai apa? Bantu, maksud kaporit, ya kolam renang. Kaporit ya, pakai kaporit ya. Nah, kalau air kolam renang tuh rasanya apa? Rasa obat, ya kan? Di pernah ngerasakan air kolam renang tuh rasanya rasa obat, ya itu parah sudah, nggak bisa buat wudu, ya. Parah sudah sifatnya. Tapi kalau kaporit tadi itu nggak parah seperti itu, rasanya tetap rasa banyu, ya nggak parah seperti itu, maka hukumnya tetap suci mensuci mensucikan. Yang nomor tiga, kita sudah tahu yang pertama yaitu tohir mutohir, yaitu air mutlak suci mensucikan. Yang kedua suci tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis atau air najis. Air najis atau air mutanajis. Apa bedanya najis sama mutanajis? Kalau najis, bendanya yang najis. Kotoran, kencing, ya itu najis namanya. Kenapa? Bendanya yang najis. Nah, ada namanya mutanajis. Mutanajis itu adalah sesuatu yang suci yang kena najis, namanya mutanajis, benda yang terkena najis. Nah, itu namanya mutanajis. Jadi kalau ada air kejatuhan kotoran cicak, airnya itu sedikit, tidak sampai 217 liter. Sedikit air tadi itu kejatuhan kotoran cicak, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana? Bukan najis. Salah kalau ngomong najis, salah kan? Kaprah, ya. Hukumnya mutanajis, ya. Benda yang terkena najis. Kalau najis salah, air tidak najis. Air itu suci, ya kan? Cuma dia posisinya kena najis, maka namanya mutanajis. Jadi itu bedanya air najis sama air mutanajis. Air najis contohnya air kencing, ya. Air yang mutanajis awalnya tadi itu air sedikit yang kejatuhan kotoran walaupun tidak berubah, atau air yang banyak 20 lebih 217 liter lebih kejatuhan najis, berubah salah satu sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya berubah, maka hukumnya juga mutanajis. Ini macam yang ketiga, air najis atau mutanajis. Wa huwa alladhi, yaitu adalah air yang najusa, yang menjadi najis, yang menjadi mutanajis, ya lebih tepat, yang menjadi mutanajis liwuku'i najasa, karena kejatuhan najis, itu namanya air mutanajis. Wuku'i najasa TV, ya jelas kan, air najis sama air mutanajis. Jadi kalau masalah kejatuhan najis langsung gitu hukumnya. Ketika air sedikit tidak sampai 217 liter, maka hukumnya air tadi itu walaupun tidak berubah langsung mutanajis, tidak
bisa dibuat minum, apalagi dibuat mensucikan. Kalau airnya banyak, 217 liter atau lebih, maka dilihat dulu. Kalau berubah dengan sebab jatuhnya najis, salah satu sifatnya, maka dihukumi muntah najis. Tapi kalau salah satu sifatnya tidak ada yang berubah, hukumnya mutlak. Air suci, mensuci. Walaupun 5 kotoran cicak jatuh, tapi ini berubah. Misalnya kolamnya besar, iya kolamnya besar, misalnya berapa kulah misalnya, banyak kulah misalnya ya, 5 kulah atau berapa, 500 liter misalnya, jatuh 5 kotoran cicak, 5 cicak di atas melek, jatuh 5, tapi tidak berubah airnya, 500 liter berubah dengan 5 kotoran cicak ya tidak mungkin. Iya, bagaimana hukum airnya, boleh dipakai tidak? Boleh dipakai. Suci mensucikan. Kenapa? Airnya banyak dan tidak ada perubahan dalam satu sifatnya. Halatu wuqu'in najasati fil ma', keadaan-keadaan ketika jatuhnya najis ke dalam air. Ada dua keadaan. Yang pertama, ini semua saya jelaskan ya. Idza kana al-ma'u qalilan, kalau airnya sedikit. Maksudnya sedikit apa? Dunal qullatain, kurang dari 2 kulah, kurang dari 217 liter, maka ya tanah jasu mutlakon langsung dihukumi mutanajis secara mutlak. Bimujarrah dihukuin najasati fihi. Dengan murni jatuhnya najis ke dalam air tadi itu langsung kita hukumi mutanajis walaupun tidak ada perubahan. Wa illam ya taghayyar, walaupun tidak ada perubahan. Yang nomor 2, keadaan yang nomor 2, idza kana al-ma'u katsiran, kalau airnya banyak. Qullatain fa akthar, makna dari banyak adalah 2 qullah atau lebih, 217 liter atau lebih, maka fala yatanajjasu, tidak dihukumi mutanajjis illa, kecuali idza taghayyara lawnuhu, ketika warnanya berubah. Au ta'muhu, atau bukan warnanya tapi rasanya yang berubah. Awriyuhu, atau bukan warnanya, bukan rasanya, yang berubah adalah baunya. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan yang sedikit, tetap dikatakan air mutanat, air mutanat jis kalau berubah. Kalau tidak berubah, maka dihukumi tetap air mutlak, air yang suci, bersucikan. Apa sih dua kullah itu? Wal kullatani lughatan, dua kullah secara bahasa ya, orang Arab, jadi yang dipahami orang Arab-Arab zaman dulu itu sebelum datangnya Islam ya, dua kullah itu adalah al-jarratani al-azimatani, dua wadah yang besar. Tapi datang Islam ada istilah baru, dua kullah itu adalah wasya'an, secara syariat dua kullah itu adalah ma wazduhu khamsumi'at ritlin baghdadiyin, yang literannya, ya, ukurannya, ya, timbangannya itu 500 retail berdat, irak sana, ukuran sana, 500 retail, bukan liter ya, retail, ada istilah ukuran sana, 500 retail berdat, au khamsumi'ah wa khamsah wa sittin ritlan dari minyak, atau 565 retail ukuran taring hadrumut sana. Nah, ini 500 ukuran Baghdad, 565 retail ukuran tarim, itu sama dengan ukuran kita 217 liter dengan ukuran sekarang. Wa bil maqayisil hadithah 217 literon takriban, dan dengan ukuran yang sekarang ya, itu 217 liter kira-kira. Jadi tidak harus pas 217 liter, 216 liter tidak masalah, 215 liter tidak masalah. Kalau sudah 214 liter maka dihukumi air itu sedikit. Tapi kalau bahannya kurang 2 liter kok tidak masalah. Iya, ini 217 atau 216 itu atau 215 tidak masalah. Tapi kalau sudah 214 dihukumi air sedikit. Iya, paham ya? Jadi kalau kurang 2 liter tidak masalah, tetap dihukumi 2 kulah.
bahwa air 217 liter itu sama ya, di zaman dulu ya, seperti asro tangkat 10 teko, zaman dulu kalau 10 kali dituangkan ke bak itu jadinya 2 ulat zaman dulu, ini ukuran-ukuran zaman dulu ya, 10 teko zaman dulu, kendi zaman dulu itu ukurannya 2 ulat. Kalau kita ukuran sekarang di situ sudah 217 liter sudah itu patokannya sudah. Ya, kalau ba'uhum sampai dikatakan oleh sebagian ulama walaupun asyratun minat tanah kada ata tahriruhu bi ghairi syak. 2 ulat adalah 10 teko. Nah, ini sudah di apa istilahnya disaring oleh para ulama tanpa ada keraguan. Ini zaman dulu ketika belum ada liter-literan. Nah, sekarang sudah ada liter, sudah bisa dipastikan sekian, enak 217 liter. Nah, terakhir kita membahas masalah apa saja yang dimaktu dalam masalah air. Kita akan menutup pembahasan air dengan pembahasan apa saja yang dimaktu di dalam masalah hukum air. Al-ma'fuwa minan najasah fil ma. Ya, saya kasih secara apa? Global dulu ya. Jadi najis yang dimaktu itu diperinci kesimpulannya jadi 4. Yang pertama, yang dimaktu ketika sholat dan dalam masalah air. Yang kedua, yang dimaktu hanya dalam bab sholat dan tidak dimaktu dalam masalah air. Yang ketiga, yang dimaktu dalam masalah air tapi tidak dimaktu dalam bab sholat. Yang keempat, yang tidak dimaktu sama sekali, tidak ada maaf apa sudah. Ya, najis maktu itu artinya apa? Najis yang dimaafkan. Najis bukan berarti terus suci, bukan. Najis cuma dimaafkan. Ya, dikasih toleran, tidak masalah, dimaafkan. Namanya najis maktu. Nah, saya sebutin contoh satu persatu. Najis yang dimaktu dalam bab sholat dan dalam bab air adalah najis yang malayudriku utoh, yang tidak kelihatan mata, tidak kelihatan kasat mata, seperti cipratan bukan, seperti kotoran lalat, lalat itu ya nelek, lalat itu ya juga kan nelek juga kemarin kotoran. Kalau pakai mikroskop kelihatan hitam cilik titik gitu, iya. Tapi kalau tidak pakai mikroskop tidak tahu kotorannya di mana saja. Setiap apa laler mencolok itu biasanya juga mengeluarkan kotoran, naruh kotoran atau mengeluarkan kotoran, ya kotoran dari sampah, ya dari kotoran manusia, ya kan laler senangnya kok keprok-keprok, ya kan? Mencolok kita itu biasanya kalau di mikroskop kelihatan kalau habis mencolok itu ada kotoran yang nempel ada di baju kita. Nah, ini dengan mata yang normal, ya, nggak kelihatan, harus dengan alat mikroskop. Nah, maka najis yang nggak kelihatan mata ini, nggak kelihatan kasat mata ini, dimaafkan dalam bab sholat dan juga dimaafkan dalam bab air. Jadi kalau ketika sholat ada lalat mencolok, jelas kita tahu ada kotorannya, tapi nggak kelihatan, nggak masalah, lanjutkan sholatnya, dimaafkan. Air kelihatan ada laur mencolok minum tadi air, bisa aja dia melek dari air, tetap hukumnya dimakfu karena tidak kelihatan najis dari itu. Jadi ini macam yang pertama, bagian yang pertama najis yang dimakafkan dalam bab sholat, dalam bab air. Yang kedua, najis yang dimakfu hanya dalam bab sholat tidak dalam bab air. Contoh seperti darah yang sedikit. Ketika kita sholat, misalnya jerawat meletus sendiri, tak pakai dimain-mainkan ya, tak pakai diputus-putus, enggak, meletus sendiri waktu wayai, misalnya wayai apa? Meletus, ya, wayai meletus keluar darahnya kan, sedikit. Bagaimana? Batal nggak sholatnya?
enggak batal. Dimaaf, dimaafkan. Sedikit, iya, enggak banyak. Sedikit. Ketika sholat, temannya jiwit sampai keluar darah. Sedikit, enggak masalah. Enggak masalah, dimaafkan. Walaupun najis, tapi dimaafkan. Lubib kan membawa najis. Betul, dia membawa najis, tapi dimaafkan. Ya, dimaafkan. Tapi hanya dalam bab sholat. Kalau air, seandainya misalnya kita misalnya berdarah, benarkan keran bak misalnya. Kita benarkan keran yang ada di bak mandi. Misalnya jarinya ke apa? Ke bret, ke bret kan? Ke apa? Terluka, misalnya. Terluka, bahasa Jawanya ke bret. Nyiprat ke air, sedikit kan? Airnya, hukumnya, kalau sedikit langsung muntah najis. Kalau banyak, dilihat berubah apa enggak. Kenapa? Loh, enggak dimaku. Enggak dimaku dalam masalah berapa? Bab air, hanya dalam bab sholat. Ini sedikit dari tanda darah. Itu bagian yang nomor dua. Yang nomor tiga, hanya dimaku dalam bab air, tidak dalam bab sholat. Contohnya adalah al-maitah allati la dama laha sa'il. Bangkai yang enggak ada darahnya. Bangkai jangkrik, bangkai semut, bangkai kecoa, bangkai apa jenenge ini? Kutu, ya. Bangkai semacam itu pokoknya. Ya. Jadi apa binatang laron, ya betul. Jadi binatang-binatang yang tidak ada darahnya, semacam itu sudah, kecoa, jangkrik, belalang, situ larong, dan semacamnya, ya kumbang, cakar pewis. Ya pokoknya yang tidak ada darahnya. Nah itu dalam bak air, ketika jatuh di air bantainya, maka dimakfu, dimaaf, dimaaf. Tidak masalah. Tapi ketika sholat, ada di kantong misalnya, habis sholat, tadi sholat isya. Habis sholat isya, misalnya keluarkan HP. Lah kok yang apa ada semut mati nyantol ada di HP-nya. Maka sholatnya harus diulangi. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan membawa najis, membawa bangkai. Jadi bangkai yang tidak ada darahnya itu dimakfu dalam bab air, tidak dimakfu dalam bab sholat. Itu bagian yang nomor tiga. Bagian yang nomor empat adalah enggak dimakfu di air, enggak dimakfu di sholat, yaitu adalah najis-najis yang lain. Kotoran cicak, ya kotoran manusia, kencing, dan seterusnya. Ya, najis-najis yang macam-macam yang lah. Nah, sekarang kalau seandainya, misalnya di bangunan yang sudah tua, banyak cicak berkeliaran, jelas kotoran-kotorannya tadi itu jatuh di mana? Di mana-mana. Atau tikus, bangunan tua, baru kontrak, rumahnya perosok, iya, bangunan itu tua, banyak tikusnya. Dan dia habis nguras WC, habis nguras apa? Bak bersih kan? Nguras bak bersih. Malamnya, mesti setiap malam, setiap hari nguras, ada taiknya, tainya apa tikus, atau ketika banyak cicak ada tainya cicak, bagaimana ini? Nah ketika sudah banyak sulit untuk dijaga dimakfu, isang itu gampang, tidak menulis, tidak menulisan. Jadi kalau seandainya ngontrak di pelosok, ya bangunan tua banyak tikusnya, banyak cicaknya, maka kotorannya tadi itu dimakfu. Biasa caranya tapi bukan semuanya dimakfu, yang sulit untuk dijaga saja dimakfu. Ya, sebetulnya tidak dimakfu, tapi karena sulit untuk dijaga sampai semacam ini, maka dimakfu. Karena agama Islam adalah agama yang gampang. Ya, kita baca sedikit ya. Yu'fa fil ma'i wal ma'ik, dimakfu dalam air, wal ma'ik dan cairan, susu, apa lagi, madu, apa lagi, minyak, cairan pokoknya, bukan air, yang bukan air, ma'e. Ya, dimakfu dari najis yang allati la yudriku hattor,
yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal, kacamata al-basarul mu'tadil, mata yang normal. Dan juga bimakfu dalam bab air dan juga bab cairan, wal maitah allati la dama laha sa'il, bangkai yang tidak ada darahnya. Apa sih bangkai yang tidak ada darahnya itu? Bagaimana cara tahu bangkai yang tidak ada darahnya itu? Wahiyal lati, yaitu yang mana ila syuqqa minha, ketika dipatahin ubun minha, ubun atau diputus satu anggota badannya ya, ketika kita bunuh misalnya, itu lam yasin jemuha, tidak mengalir darahnya, tidak ada darahnya, maka itu namanya bangkai yang tidak mengalir darah, darahnya dimakfu dalam bab air, tidak dimakfu dalam bab sholat. Contoh terduga seperti lalat, ya seperti lalat. Kalau ulama fikih mencontohkan itu cicak dan yang ke bawah itu tidak ada darahnya. Cicak tidak ada darahnya. Cicak kalau jenengan bunuh tidak ada darahnya. Iya. Atau yang bawah-bawahnya cicak, yang ukurannya sebawahnya cicak, apa misalnya kecoa dan seterusnya yang bawah-bawahnya cicak. Jadi cicak ke bawah, bongsor cicak dan bongsor ke bawah itu bangkai yang tidak ada darah. Nah caranya mau tahu gimana? Sohibnya, temannya, temannya cicak tadi itu, atau misalnya temannya kumbang tadi itu dibelah, dia bukan dibelah, dibunuh ya, untuk masyarakat dia tahu sholatnya sah apa enggak kan? Atau misalnya dalam air tadi itu, oh tidak ada darahnya, berarti termasuk yang dimakfu dalam bab air dan tidak dimakfu dalam bab sholat, tapi bisa upaya dengan dua syarat, dimakfu dalam bab air dan dengan dua syarat. Yang pertama, Allah yakuna bi fi'lihi, bukan sengaja dengan perbuatan dia sendiri. Tiba-tiba datang ke bak airnya, bak mandinya, bunuh cicak, dibuang ke bak mandinya. Gak dimaafkan lagi sudah. Air tadi itu tidak dihukumi suci lagi sudah. Mutanajis sudah, gak dimaafkan lagi. Kenapa? Karena dia sembrono, sengaja, ya. Yang kedua syaratnya adalah wa alla tughayyira ma waqa'at fihi, tidak berubah kepada airnya. Ya, jatuh cicaknya mati, jatuh ke bak mandi, sampai berubah bak mandi tadi itu saking sedikitnya, dia tidak bisa dipakai lagi karena berubah sifat airnya. Kalau tidak berubah, dimaafkan. Dua syarat bagi dimakfunya najis yang tidak kelihatan dan juga bangkai yang tidak ada darah. Wallahu a'lam bishawab.